Allahu Akbar. 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 Kullama halla hilal wa abdar. Allahu Akbar. Kullama sama sa'im wa afdar. Allahu Akbar. Kullama taraka masahab wa amtar. Wa kullama nabat 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 wa azhar. Wa kullama at'ama qani' al-mu'tar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Wallahu Akbar. Allahu Akbar. Wa lillahi alhamd. Alhamdulillah alladhi ja'ala lil muslimin 'eid al-fitr ba'da siyam ramadan wa 'eid al-adha ba'da yawm 'arafah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Lahul malikul 'azimul akbar. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Asy-syafi'u fil mahsyar. نبي قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الذين أذهبت عنهم الرجس وطهر. أما بعد فلا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia dan rahmatnya sehingga pada pagi hari ini dapat berkumpul di masjid yang kita cintai, berkumpul dalam dekapan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala dan naungan kebahagiaan sebagai insan yang bertakwa. Pada pagi hari ini dilingkupi suasana yang cerah dan kegembiraan pada siapapun yang telah merasa berhasil melewati ujian dan pendidikan dari Allah Subhanahu wa taala melalui bulan Ramadan, melewati ujian ibadah puasa yang paripurna yang bukan sekedar hanya menahan lapar dan hausnya saja, tetapi sekaligus mengendalikan hawa nafsu yang bisa membuat tercorengnya ibadah puasa yang kita laksanakan. Tetapi perlu diingat bahwa Ramadan bukan hanya sekedar pelaksanaan ibadah puasanya saja. Ibadah Ramadan juga diperkuat dengan amaliyah yang lain, baik sholat sunnah tarawihnya, sholat tahajudnya, tilawah dan tadarus Al-Qur'annya, serta indahnya berbagi dengan sesama, sehingga membuat ibadah Ramadan menjadi demikian lengkap. Hadirin jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah, hari ini Idul Fitri yang berarti sama artinya kita ditinggalkan oleh bulan Ramadan. Bulan yang memiliki suasana yang sangat khas dan tak akan pernah kita temui suasana yang demikian khas kecuali hanya di bulan Ramadan. Sehingga wajar bagi mereka yang gemar dalam berbuat kebaikan maka ditinggalkannya oleh bulan yang penuh kebaikan ini, sama artinya mereka merasa ditinggalkan oleh kebaikan yang banyak. Bagaimana tidak, amaliyah sunnah yang dikerjakan pada bulan Ramadan maka Allah akan membalasnya dengan pahala amal yang wajib. Belum lagi adanya malam Lailatul Qadar atau malam kemuliaan, malam yang nilainya lebih baik dari 1000 bulan. Seandainya kita mendapati malam tersebut dalam keadaan beribadah kepada Allah
Jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah, ditinggalkannya oleh bulan Ramadan harusnya jangan membuat kita gembira, karena belum tentu kita mendapatinya di tahun yang akan datang. Padahal boleh jadi kita adalah orang-orang yang gagal dalam mempergunakan kesempatan di bulan Ramadan ini. Hal itu bisa dilihat dengan semakin bertambah buruknya perilaku dan akhlak kita, semakin lemahnya kita dalam beribadah, semakin lemahnya dalam menahan amarah, semakin lemahnya menahan diri dari menyakiti orang lain, semakin lemahnya dalam menghargai orang lain, semakin lemahnya sikap menghargai orang yang lebih tua dan menyayangi yang lebih muda, semakin lemahnya kita dalam memperbaiki silaturahim baik dengan saudara maupun tetangga. Kegagalan demi kegagalan dalam mempergunakan kesempatan setiap bulan Ramadan harusnya membuat kita menyadari betapa bergelimangnya diri ini dari dosa dan kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita tak akan sedih seandainya Allah Subhanahu wa taala membukakan catatan amaliah kita selama Ramadan dari tahun ke tahun ternyata tidak beranjak dari angka standar puasa, yaitu senilai lapar dan hausnya saja, dan pahala yang lainnya tak lebih dari sekedar menggugurkan kewajiban mampu saja. Wajar saja jika para salafus saleh selalu menangisi akan perginya bulan Ramadan, menangisi ketidakmampuannya dalam memanfaatkan dengan maksimal bulan keberkahan ini. Lalu bagaimana dengan kita? Jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah, janji Allah Subhanahu wa taala tak akan pernah bohong. Salah satunya adalah janji Allah untuk mereka yang berhasil menjalani ibadah Ramadan dengan meraih ketakwaan dan kesucian fitrahnya. Ini adalah harga yang pantas untuk si mukmin, karena si mukmin mengerti betul tentang keinginan Allah untuk dirinya. Jamaah rahimakumullah, berbicara tentang kesucian fitrah, maka rangkaian ibadah Ramadan seyogianya membuat kita meraih kesucian fitrahnya itu, karena berbagai amaliah kebaikan dapat membimbing dan mengarahkan para pelakunya memperoleh hasil yang positif. Ingatkah kita bahwa apapun ibadah yang dilakukan, sekecil apapun amaliah tersebut, membuat kita semakin memiliki nilai-nilai terbaik dalam perilaku dan akhlak. Lalu seandainya amaliah tersebut tidak menjadikan kita semakin bertambah baik dalam perilaku dan akhlak, maka sesungguhnya hal itu semakin membuat kita semakin bertambah jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min dzalik. Karena itu, agar memperoleh kesucian fitrah tersebut, maka beberapa hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama, memperbaiki kembali hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Sadarilah oleh kita bahwa tanpa kekuasaan dan kehendak dari Allah, kita bukan siapa-siapa. Apa yang kita banggakan dan sombongkan pada diri ini, seandainya segala sesuatunya tak berarti apapun jika Allah tidak menurunkan kasih dan sayangnya kepada kita. Janganlah kita seperti Fir'aun yang bangga dengan kekuasaannya yang begitu hebat, sehingga karena kesombongannya menganggap dirinya Tuhan. Sekuat dan sehebat apapun manusia, tak akan ia mampu menyaingi kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, memperbaiki hubungan dengan orang tua. Ridha Allah terletak pada ridha orang tua. Kenapa keberkahan hidup itu terjabut dari seseorang
pernah berharap ataupun meminta keriduan dari orang tuanya. Keriduan orang tua menjadi pembuka jalan agar keriduan Allah bisa didapatkan. Berapa kali dalam seminggu kita menanyakan keadaan kabar orang tua kita? Coba kalau saja kita membayangkan bagaimana perhatiannya orang tua kepada kita sejak dari kandungan sampai perjalanan hidup. Sebesar apapun mereka, tak pernah mengendurkan kasih sayangnya kepada kita. Bahkan sampai kita punya anak pun, mereka tak juga melepaskan kasih sayangnya dari kita dengan senantiasa memperhatikan anak kita. Meskipun kadang-kadang mereka siap-siap jadi babu dalam tanda petik mengasuh anak kita karena kita sibuk bekerja, pernahkah mereka minta upah dari apa yang mereka lakukan? Jawabannya jelas tidak. Yang mereka harapkan adalah sekedar doa yang tulus agar Allah melimpahkan kasih sayangnya kepada mereka. Yang ketiga, memperbaiki hubungan kita dengan tetangga. Dalam hubungan sosial, tetangga adalah saudara terdekat kita. Jadi tanpa mereka hidup kita tak akan bisa berjalan mulus. Makanya Islam sangat menaruh perhatian terhadap tetangga. Sampai Rasul pernah bersabda, seandainya Allah memperbolehkan, niscaya dalam hukum waris tetangga adalah salah satu yang mendapatkannya. Dalam hadis yang lain, Rasul bersumpah atas nama Allah dan hari akhir agar setiap kita menghormati tetangganya. Yang keempat, memperbaiki hubungan dengan saudara, baik saudara sedarah atau saudara seagama. Tidak akan masuk surga orang yang memutuskan tali silaturahim. Rugi sekali seandainya hal itu terjadi pada diri kita gara-gara persoalan sepele membuat seseorang memutuskan hubungan dengan saudara yang lain. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu pernah ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala karena bersumpah untuk tidak akan memberi bantuan kepada saudara-saudaranya yang telah memfitnah anaknya sendiri, Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, istri Rasulullah SAW, telah berbuat serong dalam peristiwa hadis Jifki alias berita bohong. Padahal jelas sekali saudara-saudara yang telah berbuat kezaliman kepada diri dan anaknya. Tetapi ketika Abu Bakar bersumpah seperti itu, ternyata Allah menegurnya. Jadi dalam Islam, meskipun kesalahan yang dilakukan oleh orang lain kepada kita tidak lantas menjadi alasan kita untuk memutuskan silaturahim. Islam menginginkan bahwa kesucian fitrah seseorang berawal dari hatinya yang bersih. Meskipun kezaliman itu menimpa diri kita, maka bersabar dengan kezaliman itu adalah lebih utama. Hadirin jamaah rahimakumullah, dari paparan tersebut jelaslah untuk kita, meraih kesucian fitrah itu tidaklah mudah. Perlu usaha yang keras dan kesungguhan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan langkah-langkah kita agar bisa merealisasikan hal-hal tersebut di atas, agar kesucian fitrah bukan hanya sekedar dambaan tapi menjadi kenyataan. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tundukkan hati ini dan mengadahkan tangan ini. Bersihkan hati dan keikhlasan agar doa kita bisa menembus batas langit menuju Allah Subhanahu wa taala. Kita awali dengan istighfar dan rasakan bahwa istighfar itu merasuk ke hati dan perasaan kita. Kita bayangkan betapa bergelimangnya kita dengan dosa karena sebab lisan yang tak terjaga, hati yang tak takut kepada Allah dan perbuatan yang menyimpang. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. يا الله يا Tuhan kami, hari ini kami bertekuk lutut di hadapan-Mu. Kami yang hina ini memohon ridho dan ampunan-Mu. Ya Allah ya Tuhan kami yang merajai
ibadah yang kami lakukan selama bulan Ramadan. Ya Allah, ampunilah segala dosa-dosa kami dan dosa orang tua kami. Apabila orang tua kami masih hidup, maka berikanlah yang kesehatan, rezeki yang melimpah, dan berikan ketetapan iman dan Islam. Apabila orang tua kami sudah wafat, ya Allah, maka ampuni segala dosa-dosanya, terimalah segala amal baiknya, berikan tempat terbaik untuk orang tua kami di sisi-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jika di antara kami ada yang sedang sakit, maka angkatlah penyakitnya, ya Allah. Sembuhkanlah ia agar bisa beribadah dengan sempurna. Ya Allah, ya Tuhan kami, jika di antara kami sedang dalam kesulitan, di antara kami ada yang terlilit hutang, maka berikanlah jalan keluar, berikanlah kami solusi, ya Allah. Karena kami yakin hanya Engkaulah yang Maha Kuasa dan Maha Mengetahui. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Barakallah. Barakallahu a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma man khafa maqama rabbihi wa nahaa an-nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiya al-ma'wa. Ja'alallahu iyyakum min al-'aalimin wal faa'izin wal mas'ulin wa adkhalna iyyakum fi zumrati 'ibadin shalihin. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum wa li walidayhi wa li muslimin wa sallallahu muslimat fastaghfiruhu innahu Yeah.
Allah wa yakum min ibadis salihin min muttaqin amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qarib mujibud da'wat. Allahumma ansur man nasara ad-din wa akhdhul man khadhal al muslimin wa dammir a'da' ad-din wa ahlik al kafara wal mushrikin wa a'li kalimataka ila yawm ad-din. Allahumma ighfirna sharra al-zalimin wa sharra al-hasidin wa sharra man yu'dhina ya arhamar rahimin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lilladhina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghyi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullah.